silakan silakan. Mas, Mas. Ini, Bu. Oh iya, Dad, Dad, ini Dad. Nomor. Lu besar apa nih? Kecil. Jadi sama air putih aja bro. Gimana nih? Kerja stress, gue bikin dana. Hidup lo kakwe stress cuma gara-gara dana. Lo tau gak? Itu berarti ada kebohongan dari hidup lo. Dan lo tau, orang yang sukses itu dinilai dari prioritas hidupnya. Sekarang lo mau nanya, prioritas hidup lo apa? Ya lu nongkrong mulu. Terus, lu ngapain sekarang sih? Duduk. Salam bro. Makasih ya bro.
Oke, hari ini bisa dibantu lagi, Bu? Gue udah pesan nggak? Nyanyiin dong buat kita berdua. Oh, gue apa tuh, Bu? Tentang kehidupan. Tentang kehidupan, deh. Apa ya? This is song for you. Para manusia-manusia yang gila uang. Kalau setiap anak muda di Indonesia tidak membudayakan hal nongkrong, minimal dengan tongkrongan yang dibuat itu harus menghasilkan dampak yang positif. Lu bisa lihat ke depannya, gue yakin Indonesia akan jadi negara yang penting. Dan ketika itu terjadi, gue dan semua anak Indonesia akan menguai hasil karyanya oleh kita semua. Nah, Indonesia gak menutup kemungkinan karya yang udah dibuat anak Indonesia bisa menjadi andalan bangsa Indonesia. Anak Indonesia masih boros dengan keadaan uang. Kasih pengalaman uang selama setahun gak cukup, bahkan kalau habis ya kurang lebih 4 bulan ya minta uang lagi ke orang tua gak malah dikasih, mau pijetnya segitu ya mau gimana lagi kan ya, akhirnya gue ketemu Indo rencana sih pengen uang cuma dia gak ngasih ya, dia mau nyari kerjaan gue dan dia bilang sama gue gini, keborosan lo itu